Enchantée. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kita, channel Barokah Omah 72, channelnya pekerja bangunan dari Kota Kudus, Kota Kretek. Kali ini kita lagi berada di Desa Ngelo Kudus. Kita lagi melakukan persiapan penggelaran besi di salah satu proyek kita yang Alhamdulillah sudah memasuki tahapan pembuatan bagesting dakcor ya teman-teman. Dan di video saya kali ini, saya akan memberikan sedikit tutorial kepada teman-teman semua mengenai tahapan pembuatan sepatu kuda yang nantinya akan digunakan untuk tahapan penggelaran besi pada alas bagesting ya teman-teman. Oke rekan-rekan, di dalam proses penggelaran besi untuk proses bagesting pastinya terdapat celah yang nantinya akan digunakan untuk penempatan besi sleeve ya teman-teman. Untuk celah ini sendiri biasanya dibuat dengan ukuran lebar 20 cm dan dengan kedalaman 20 cm ya teman-teman, seperti ini. Dan di dalam proses penggelaran dan juga pemasangan sleeve pada alas bagesting nantinya akan disusun seperti ini teman-teman. Sleeve berada di dalam dan besi yang digelar akan disusun menganyam seperti ini ya teman-teman. Dan di dalam proses penggelaran besi ini nantinya untuk besi yang berada di sisi atas sleeve ini akan dijadikan kuda-kuda ya teman-teman, dengan cara dibengkokkan ke bawah yang fungsinya sebagai peredam getaran ya. Untuk konstruksi kuda-kuda ini nantinya untuk sisi bawahnya akan kita pasangin sepatu kuda ya teman-teman, supaya kuat, sehingga kuda-kuda ini bisa kuat terhadap getaran dan juga beban yang berada di sisi atasnya ya teman-teman. Dan di video saya kali ini, saya akan memberikan tutorial mengenai proses pembuatan sepatu kuda untuk penahan kuda-kuda pada proses penggelaran alas bagesting dakcor ya. Oke rekan-rekan, ini adalah proses awal pembuatan sepatu kuda untuk penggelaran besi bagesting ya teman-teman. Untuk material besi yang kita gunakan, kita menggunakan besi bagel ukuran 10 mm ya. Dan untuk proses awal yang harus kita lakukan adalah kita potong dulu besi bagel ini dengan ukuran kurang lebih 40 cm dan kita potong sebanyak yang kita perlukan ya teman-teman. Setelah proses pemotongan besi ini selesai, nantinya akan dihasilkan besi dengan ukuran 40 cm dengan panjang yang sama seperti ini teman-teman.
Dan untuk tahapan selanjutnya, kita bentuk besi bekel yang sudah kita potong tadi menjadi sepatu kuda ya teman-teman. Untuk alat yang kita gunakan ini namanya pen besi ya teman-teman, kita buat sendiri. Untuk alat ini fungsinya untuk membengkokkan atau membentuk besi sesuai bentuk yang kita inginkan teman-teman. Sangat penting sekali alat ini dalam dunia pertukangan. Untuk hasil pembuatan kuda-kuda itu nanti seperti ini hasilnya teman-teman. Bentuknya seperti ini. Dan bisa diperhatikan rekan-rekan untuk proses penekukannya, agar rekan-rekan bisa mengetahui secara detail mengenai proses pembuatan sepatu untuk penyangga kuda-kuda pada alas bagesting ya. Untuk proses penekukan pembuatan kuda-kuda ini alurnya seperti ini ya teman-teman. Kita bengkokkan besi ke kanan seperti ini, lalu kita bengkokkan lagi ke kanan sehingga terbentuk huruf N seperti ini teman-teman. Lalu untuk sisi dalamnya kita bengkokkan seperti ini untuk sisi atas dan juga bawah. Sehingga nanti akan terbentuk sepatu kuda-kuda dengan bentuk seperti ini, seperti lambang PLN atau huruf Z ya teman-teman. Seperti ini ya rekan-rekan, untuk hasil pembuatan sepatu kudanya. Terlihat sederhana, namun fungsinya sangat besar sekali ya teman-teman. Oke bosku, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai tutorial pembuatan sepatu kuda ini. Semoga sedikit pengalaman dan juga ilmu yang kita berikan kali ini bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Dan jangan lupa ikutin dan dukung terus channel kita, channel Barokah Omah 72 ya bosku. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.